Te. Halo, halo Bandung. Kenal no Alek. Ning sandinge iki sapa? Grijiku keceplas. Endi Le? Keceplas aku. Keceplas aku iki. Ini dengan Mas siapa sebelah? Ini Perguso biasa. Orang terganteng, terkece sedunia raya. Perguso. Kau ini kentut. Loh, kok kayak kembar apa adik? Iya. Bukan. Bukan. Kalau ini kembaran teman-teman saya. Iya, ini kembar sial ini. Sebelah kanan. Deng, 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 deng. Kalau di PSIS itu ada dua J. Siapa? Joko dan Jian. Hei orang. Jarendra, Andia Eka Putra. Kalau di sini ada Mas Joko dan Mas Jono. Ya ini dia kalau sudah bukan kiper PSIS. Semak. Oh boleh. Joko Miko. Dalam rangka apa Mas Joko? Ini tadi kita kedatangan bintang tamu yaitu. Pagi hari ini kita juga sore kok. Sore hari ini dari pagi maksudnya. Dari pagi ya. Dari pagi. Ini binatang tamu. Sari. Elek-elek kewane. Awane. Awane. Elek-elek wis. Jadi kita dari pagi kedatangan tamu Mas Joko. Kita dari pagi take di film kami di yang ke-31. Ya episode 31. Judulnya apa? Ya pokoknya nanti judulnya saya akan digebet Mas Joko Ribu. Wah. Judulnya nganu, judulnya oh, mangnu Mas Dedi. Janda bersengketa. Ya. Intinya Dik Nike mau digebet Mas Joko Ribu. Nanti sebelahnya Nesyu. Mbak Lopeta. Itu kan manajernya. Manajerial. Gampang nanti bisa dikondisikan ke rumah. Siap. Karena semua storannya lancar aja. Storannya asal lancar aman. Rekeningnya asal izin. Tanya-tanya, Lek. Iya. Maksudnya tanya-tanya yang sensitif tentang Mas Joko. Bayarane piro nek dadi pemain bal? Aku lah apa dadi pemain bal ah. Bali desa. Aku dadi pemain bal, nggo bal-balan. Bocah sak uceng. Lho, aku nek dadi pemain free roll. Aku bal-balan. Aku nek aduh. Aku nek dipemani free roll kok. Kadang dadi njogok bal. Ora apa-apa Mas, pemain free roll, mending ora pemain hati. Ya. Agen ditakoki ya. Jadi saya bayaran nanti terakhir. Terakhir. Mas Joko Ribowo. Takokin poso ora. Pertane poso pasti. Wong dekne ni jaman cilikane koncoku sekolah, kanca ngaji, kanca sembarang. Kanca witiran, kanca darus, kanca darus. Kanca ngarit. Kanca nang jagung. Iki kanca calon jagung. Tapi nunggu ini kebunnya mau ngosak jagung itu kan mengamalkan dari Pak Yai. Iya. Kalau Mas Joko ini enggak, ini teman-teman yang baik, kita tanya dari umum dulu ya, umum biasanya dulu. Seorang sosok kiper ataupun pemeran di lapangan hijau itu menjadi idola para cewek. Kaum hawa itu pasti hawa nafsu. Dan bagaimana mengantisipasi hal itu Mas Joko? Deng. Untuk mengantisipasi serius lagi? Serius ini. Serius. Untuk mengantisipasi karena saya kita, bukan horse. Horse ini. Pegang pegang. Ini horse. Pegang kamera horse. Horse. Ya kita abang mengantisipasi sedini mungkin, mengantisipasi sedini mungkin, mungkin dari kita media sosial, terus dari apa kontak-kontak WA atau apa, kalau ada cewek yang sekiranya pengen lebih dekat ke kita, kita alihkan, batasi, jangan menanggapi. Karena itu gini mas, saya mendengar itu karena posisi di sebelah kanan ada komandan. Jadi kalau nggak ada ya, kalau nggak ada komandan, beda lagi jawabannya. Beda lagi jawabannya. Modal. Ya, berikutnya pertanyaan Sirus. Dari tim yang dibela. Dibela Mas Joko Ribowo. Untuk sangu terbesar di mana? Deng. PSS Semarang. Pas paling cerah. Jadi segi materi aja. Tapi juga tumpah darah ya. Iya, bukan cuma materi. Keluarga itu materi besar saya. Iya. Harta yang paling berharga adalah duit dolar.
Kalau Mas Joko itu kan karena ada mandornya, makanya bilang seperti itu. Jajal nek ora podo. Pertanyaan berikutnya dari Lejan ya. Yeah. Uji. Kalau di sana ada Joko dan Jandia kalau di sini ada Jono dan Joko. Kalau singkatnya Jono juga. Ya, berikutnya. Dari pengalaman Mas, pengalaman paling tragis ya saat, kalau ngegulkan ke kebobolan. Kalau membobolan Mas sering kiper kok. Kebobolan. Masnya ya. Kalau kebobolan terbanyak saat itu dan tragis dan akhirnya teringat-ingat sampai sekarang dan hal itu tidak terlupakan, kebobolan di mana? Kebobolan satu. Jangan dirancang lo ya. Lawan Bayangkara. Bayangkara. Tahun ya kemarin. Baru kemarin bulan Februari. 4 gol. Iya. Ya. 4 gol. 4 gol gawangnya lewat tendang bebas lawas deh. Sedihnya bukan apa, netizen yang memaki. Apa-apa toh. Orang so safety. Ya. Orang safety kabeh. Ya. Ada bebas semua itu. Apa? Tapi terang bebas ora lek. Deh. Apa? Long. Long shot beda. Long itu panjang, shot tendangan. Iku jenenge ngelop lek. Kaya kowe nek babaran mbok buake nek kalah. Berikutnya. Yes. Berikutnya. Dari kejadian biasanya seorang artis lapangan hijau itu kan biasa sering dihujat sama netizen. Menang juga. Kadang menang dipuja. Menang dipuja, kalah dicaci. Ya. Menang dipuja, kalah dicaci. Lah iya, emang. Godet iki ora pati dok. Lah sampe dipuja nang sapa? Puja bakul pentol. Kadang itu kita menang dipuji, kalah dicaci. Nah, hal itu kadang netizen juga sama saat kita melakukan pressing yang agak ekstrim dikit. Biasanya kan Mas Joko dapat press ya, dapat pressing juga Bukan dari netizen. Netizen. Ya. Yang paling diingat pressing netizen waktu kejadian apa? Netizen waktu lawan tim Persib Bandung itu. Waktu kan supporternya sana besar, fanatik tinggi. Karena saya ada waktu itu saya juga nepis tendangannya. Yang ini berkesan nih, tapel Metimo, double save saya waktu tendang nepis penaltinya Metimo, terus mental bolanya kena lagi. Tendang sama Kim Kurniawan tak tangkap pakai kaki itu. Nah, nanti videonya ditonton di sini ya. Ada videonya ada itu. Iya. Nah, karena waktu itu saya tangan gegem ya. Dikira itu saya kalau pakai bahasa Jawa pakai jimat gitu. Jimat. Dikain barang siji di rumah. Iya. Saya juga punya jimat. Apa? Wah, keris. Ini jimat. Keris. Sendal modot. Keris mugandre gitu. Ini jimatnya jimat. Jimat kan, Mas. Drijine samat. Nah, itu dikirain pakai jimat itu. Oh, orang soalnya jarete jimat ya. Iya. Kim Kurniawan saya sebelas sebulan nanti, Mas. Iya. Ya, cek Bandung. Cek Bandung. Iya. Main timo PSM. Wah, itu di Instagram saya kena haters. Ya, itu serangan Bandung. Lawan itu ya. Wah, kipernya pakai jimat, pakai apa? Pakai bahasa Sunda tapi saya enggak mudeng. Jadi tapi saya enggak cuek. Ada yang translate. Oke. Okay. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya waktu itu dia saya gawani sesuatu. Terima kasih Lejon. Iya. Yang penting tim. Iya. Kita bukan waktu itu menang. Iya. Digawani bogis, Mas. Digawani mergae warak terus iso njunduk. Ninju bola dieng. Digawani doa restu dari istri. Dari istri dan dari teman. Anak-anak sama saya secara pribadi kan saya juga teman baik. Okay. Ini maknya berikutnya terakhir. Iya, itu terakhir. Loh, iki apa buka kok. Iki jajan ini pirang-pirang. Ya. Sekarang track. Aku ame takok ah. Ya, silakan. Seumpama Mas Joko jadi pelatih, the winning team timnas dari kiper sampai striker. Kiper saya ambil Emrido. Stop. Dua back, dua back tengah. Ada Basna. Basna. Ya, top Basna. Sama Hansamuyama. Bek kanan ada Ibnu Gede. Bek kiri Rizaldi Pauji, Persija Jakarta. Gelandang bertahan pengangkut air. Ada Evan Dimas dan Bayu Kadena. Berarti 4-4-2 ya? Buka. Iya, 4-4-2. Sayap kanan. Kembaran. Sayap kanan saya ada Dedi Setiawan. Sayap kiri ada Rizky Pora. Tapi kan usia
Sudah masalah ya? Masih muda. Masih muda. Iya. Striker, dua striker. Saya kira ada Dedik Setiawan dan Herino. Herino. Herino PSIS. Iya, lokal itu. Berikutnya, Mas. Bentek batek kemari habis. Rahasia main bola. Stadion terbaik yang pernah Mas singgapi di Indonesia. Stadion yang ternyaman, enak, baik menurut pemain. Kalau yang sekarang ini yang paling bagus tuh mana ini? Tata Tenggarong. Tenggarong. Sekarang sekarang ada peraturan untuk itu stadion. FIFA itu ya. Ini tunggu stadionnya PSIS kemarin jadi. Kalau jadi wah luar biasa. Pokoknya saya siap nonton.